kesehatan sih aku nggak pernah sayang ya, karena yang namanya kesehatan itu kan sebenarnya mahal. Balik lagi, jadi kayak kemarin aku hampir 2 minggu yang lalu check up tahunan, biasanya itu medical check up tahunan, dan alhamdulillah kesehatannya masih sehat alhamdulillah sekarang. Terus untuk muka juga, walaupun jarang aku merawat, cuman sebulan atau dua bulan sekali memang harus sih. Ya orang ganteng pasti ada aja gitu ya jelek-jeleknya. Nah kalau aku tuh jeleknya tuh sebenarnya di sini, jadi kayak di sini tuh kayak ada ukuran bio-nya sih. Nah ini mau kita perbaikin dengan cara di filler. Awalnya aku pikir kayak apa mesti ke Korea kan, kalau di Korea kan artis-artis K-popnya ada yang dipotong lah, ada yang asli macam, ada yang dikikis, serem banget ya kan. Dan itu maksudnya katanya sih sekarang udah ada teknologi filler, kenapa nggak di filler aja? Selama gue tahu apa yang gue lakukan, gue gak pernah takut. Karena yang pasti sebelum kayak gini, misalnya gue di filler, gue harus tahu nih filler tuh sebenarnya kegunaannya untuk apa. Itu sih sama kayak misalnya kalau orang finir gigi, sebenarnya gue sedikit masih takut sih finir gigi, takut ada efek sampingnya. Cuman katanya gak ada efek sampingnya, cuman buat gue sih kayak gak perlu aja. Ketika orang melihat gue di depan TV terus, wah Tara fresh banget ya, Tara dengan tampilan baru nih. Nah itu tuh yang kadang-kadang gue suka. Makanya kalau gue pribadi, yang paling penting sebenarnya bukan cuma muka sih. Buat gue tuh yang paling penting kalau untuk cowok tuh gigi, muka, sama rambut. Makanya kadang-kadang gue suka ngubah gaya-gaya rambut kan, supaya orang ngeliat, oh Tara tuh kalau di rambutnya dipotong pendek, cepat, berbeda juga looknya gitu.